Pernah nggak sih kalian kesusahan muter balikin motor di dalam rumah? Nah, mungkin motor ini adalah solusi untuk permasalahan kalian tadi. Semuanya, ketemu lagi sama Deni Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Yes, seperti yang bisa kalian lihat, kali ini gue akan ngebahas motor kecil satu ini. Motor yang gue lagi tukeran sama Om Obi. Om Obi pakai Honda Maki gue dan gue nyobain ini. Kawasaki Z125 Pro. Z125 ini memang ukurannya kecil. Headlampnya aja cuma sepaha gue. Tapi motor kecil begini ini justru seru banget kalau misalnya kita pakai riding. Sama seperti Honda Monkey atau Honda Grom yang udah pernah gue coba sebelumnya. Bahkan dari ukuran pelek sama bannya aja, motor ini kecil banget teman-teman. Di bawah lutut gue. Jadi kalau misalkan gue mau bikin judul sebelahnya, gue harus bener-bener begini. Karena ukurannya kecil banget. 12 inci lebih kecil daripada kayak Honda Beat teman-teman. Kalau misalkan kita bandingkan sama motor bebek, kayak sudah Super Cup-nya ini, wheelbase motor itu sekitar ya 126, pokoknya di atas 125 cm teman-teman. Nah, kalau kita bandingin sama Kawasaki Z125 Pro-nya, ini wheelbase-nya di bawah 1,20 m. Kalau nggak salah sekitar 117-an cm teman-teman. Jadi secara ukuran emang Kawasaki Z125 Pro ini itu gemes banget. Nah, tapi ada satu bagian dari motor ini yang tidak kecil, yaitu ukuran tangkinya teman-teman. Percaya atau enggak, motor dengan dimensi sekecil ini tangkinya itu 7 liter. Sebagai perbandingan, Honda Beat itu cuma 4 liter teman-teman. Jadi dia ini tangkinya lebih besar 3 liter dibandingkan Honda Beat. Lumayan ya. Perbedaan lagi dengan Honda Monkey-nya yaitu yang ini bisa boncengan walaupun ukurannya kecil tapi bisa, teman-teman. Dan dia itu yang ini monoshock, kalau Honda Monkey-nya dia itu masih dual shock, teman-teman. Jadi mungkin secara practicality motor ini lebih praktikal dari Honda Monkey-nya karena yaitu bisa boncengan. Kalau kita ngomongin mesinnya, motor ini sama dengan Honda Monkey-nya 125 cc ya teman-teman. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau ini dia itu mesinnya ukurannya, silindernya itu overbore. Jadi ukuran silinder itu lebih besar dibandingkan ukuran stroke-nya. Nah, kalau Honda Monkey itu kebalikannya. Dia overstroke. Jadi ukuran stroke-nya lebih besar dibandingkan ukuran diameter silindernya teman-teman. Jadi itu ada sedikit pengaruh di karakteristik berkendaranya. Tenang. Nanti tetap akan kita coba motor ini. Sekarang kita obrolin harganya teman-teman. Kalau mengenai harga, Kawasaki Z125-nya ini itu cuma setengah dari Honda Monkey-nya. Ya, kalian bisa dapetin baru motor ini di harga 30-an juta rupiah. Dan setahu gua, supply-nya itu lebih banyak daripada Honda Monkey. Jadi kalau saya kalian gak sabaran, pengen punya motor kecil, mungkin ini salah satu opsi terbaik kalian. Tapi Kawasaki itu juga sebenarnya ada model motor kecil satu lagi, yaitu namanya Kawasaki KSR. Nah, kalau yang KSR-nya ini, dia menurut gue lebih menarik karena dia sudah lebih lama diproduksi. Dan dia itu modelnya lebih ke trail, teman-teman. Kalau ini kan lebih kayak Kawasaki Z1000 atau Z800 yang dikecilkan. Tapi kalau menurut kalian, kalian lebih suka yang mana secara desain? Z125 Pro atau Kawasaki KSR?
Salah satu hal yang desainnya gue kurang suka dari motor ini yaitu knalpotnya. Dia tuh sayangnya bentuk knalpot itu cuman di situ doang dan begitu doang. Padahal kalau mau didesain lebih cantik mungkin sebenarnya bisa. Dan ada salah satu merek knalpot aftermarket yang bikin knalpotnya, terus setelah gue Undertale sini teman-teman, itu keren banget sih. Kalau ngomongin tentang speedometer, motor ini lebih lengkap dibandingkan Honda Monkey-nya. Yang ini udah ada RPM, udah ada indikator gigi, dan ada jamnya. Honda Monkey-nya nggak ada semua itu. Sekarang waktunya kita pakai riding. Gue harusnya bisa nurunin ini sendirian. Tuh. Tenang Omobi, gak rusak kok motornya. Let's go! Sekarang waktunya kita coba riding. First impression, motor ini tuh rasanya kecil loh. Lebih kecil dari ukurannya. Dalam artian kalau saya gue bandingkan dengan Monkey-nya ini, kayaknya tuh lebih kecil gitu. Dan apa ya, rasanya tuh kalau misalkan buat belok-belok gini ya, dia itu lebih lincah dibandingkan Honda Monkey-nya. Dan kalau buat narik, ya motornya tuh rasanya lebih ada tarikannya. Ya walaupun CC-nya sedikit banget lah, karena horsepower-nya CC-nya sedikit, torsinya juga CC-nya sedikit. Tapi somehow motor ini terasa akselerasinya tuh lebih kencang dibandingkan Honda Monkey-nya. Dan kalau buat belok tuh lincah banget, lebih lincah daripada Honda Monkey-nya. Karena kalau misalkan untuk ukuran wheelbase juga mirip-mirip, ukuran pelek mirip, tapi ukuran bannya, nah ini ukuran bannya lebih kecil. Honda Monkey-nya itu 120-80 kalau nggak salah, dan dia tuh gambut banget kan. Kalau ini tuh bannya lebih kecil profilnya. Jadi itu gue assume membuat motor ini terasa lebih lincah. Ini buat narik ini. Tuh kan? Terasa lebih narik loh motor ini. Kita buat belok, set. Asik, asik, asik. Set. Belok lagi, yoi. Tapi setelah gue coba beberapa kali, yang pengen gue improve dari motor ini itu salah satunya adalah rem. Nah, rem depan dari motor ini tuh menurut gue bukannya gak pakem sih, tapi kayaknya bisa lebih pakem. Kalau untuk rem belakang sih ya standar lah ya. Tapi untuk rem depan sih, untuk rem depannya gue kurang gitu pede. Tapi kayaknya ganti selang rem atau ganti bracket juga harusnya sih menyelesaikan masalah itu sih. Kemudian kalau ngomongin sitting position, motor ini joknya tuh kayaknya lebih pendek deh dari Honda Monkey-nya. Tapi lebar joknya juga ini tuh lebih sempit dibandingkan Honda Monkey-nya. Honda Monkey itu kan kayak lebar banget kan. Kalau ini tuh joknya itu lebih kayak motor cross gitu loh. Jadi sempit dan kecil. Dan sayangnya agak keras. Mungkin kalau isinya diganti akan lebih enak nih joknya. Dan posisi berkendaranya sih kalau mau enak di motor ini itu harus cukup maju sih. Kayak deket banget gue sama stang nih. Bener-bener harus maju. Jadi rasanya emang kayak bawa motor trail kecil sih. Karena kayaknya beneran maju dan tegak gitu loh. Kalau buat dalam kota nyelap-nyelip, motor ini enak banget teman-teman. Beneran deh, di antara kemacetan-kemacetan gitu kan. Motornya tuh lincah banget. Beneran selincah itu. Kalau dibandingin bebek sih, jangan dibandingkan lah. Ini lebih lincah. Kalau kita ngomongin tentang harga, ya ini harganya emang 30 jutaan kan. Bebek 125cc mungkin di bawah itu ya. Dan kayak GSX-R 150 juga di bawah itu. Tapi ini motor yang jarang, dan ini memang motor hobi, motor yang unik gitu loh. Jadi memang tidak bisa dibandingkan langsung dengan motor-motor yang CC-nya sama, modelnya beda. Kayak bebek, fairing, dan sebagainya itu beda memang. Kalau dibandingkan dengan Honda Monkey-nya, ini jauh lebih worth it ya. Karena harganya setengahnya dan fiturnya ini lebih praktikal gitu. Bisa boncengan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen mencari motor kecil ya, motor yang berbeda ya kan, bukan motor biasa, dan mungkin budgetnya sekitar 30 jutaan, pengen motor baru, ini salah satu opsi yang bagus menurut gue.
Gue sih belum pernah nyobain KSR, Kawasaki KSR, cuman itu CC-nya lebih kecil dibandingkan ini. Dan jadi ini menurut gue harganya enak lah gitu. 30 jutaan dapat motor yang unik, rare ya kan, dan tidak pelan gitu loh. I mean 125cc, ya kayak motor bebek 125cc, kayak gimana sih, kenceng kan? Dan lincah sekali teman-teman. Sambil sedikit mau promosi, ini kita mau masuk jalan Cipete Raya dari jalan Fatmawati. Dan kalau yang ikutin Instagram gue pasti tahu kalau gue ada tempat baru di sini namanya Lu Burger Cipete. Tara, ini dia teman-teman. Lokasinya ada di sebelah kanan sini. Ini dia Lu Burger Cipete. Jadi kalau kalian habisan mori ya kan, cari makan siang San Mori di Fatmawati atau Sari. Nah, silakan nih mampir ke Cipete Raya untuk makan burger. Silakan dicoba dan jangan lupa pakai hashtag Lu Burger Cipete dan tag gue ya untuk nanti gue repost. Hehe. Maaf iklan sedikit, nggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Kesimpulannya, gue suka motor ini. Ada yang bisa diimprove, tetap ada, cuman tidak signifikan banget. Kalau ditanya apakah worth it apa enggak, menurut gue worth it. Karena kalau dibandingkan dengan kompetitornya itu Honda Monkey, ya ini setengahnya harganya teman-teman. Tapi motor ini tetap asik banget berkendara. Dan yang jelas, kalian pakai motor ini, dilihatin terus coy di jalan. Karena ya itu, motornya unik banget. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. And I'll see you on the next video guys. Bye-bye. Kepentok gue, tulang kering gue kepentok ini. Aduh. Au, sakit juga loh kepentok footstep besi gitu. Aduh, au, ya ampun sakitnya. 3 jam kemudian. Perih. Makanya hati-hati teman-teman, kalau lagi mindahin motor, jangan sampai kena footstepnya.